Sumawa Salendra Salin Pawarsa, ya Salin Pawarsa. Benar ini yang namanya Bambang Pancawala. Iya nggak salah, benar itu yang di belakang diri sampean ti Dewi Pergiwati. Dewi Pergiwati teh istri Bambang Pancawala, nggak nanyain istrinya. Tapi yang ditanya benar itu teh yang bernama Dewi Pergiwati. Hati-hati kakak. Ya bantu doanya aja, semoga enggak terjadi apa-apa pada diri kita, Nyai. Aduh, pan tadi Rama bilang kita temu diantar pada pasukan negara Amarta, tapi kakak bilang teh aman, jangan segalanya lain apa yang udah terjadi. Masing-masing yang namanya hidup di alam dunia teh udah ada takdirnya. Segala sesuatunya juga yang kuasa punya aturan. Sebagai umatnya tentu kita hanya berusaha. Usahanya dari diri kita, syariatnya dari diri kita, hakikatnya tetap yang kuasa yang punya aturan. Aduh, mangga tuh kakak, mangga. Ya enggak salah ya. Ini teh Dewi Pergiwati. Itu memang dari apa sebab Pancawala diserahkan atau syukur Dewi Pergiwati gak diserahkan diri sampean bakal dicincang di walaban. Jangan salahkan diri aku kalau akhirnya diri sampean punya kepala diputusin, punya badan dipisahin. Kalau menurut diri saya udah jangan pakai segala musyawarah, jangan pakai segala kongko, udah kan berantem aja berantem. Ya bukan apa-apa dari tadi dengan kongko, ulu kongko. Udah pada pegel ini tekan pengen berantem udah lama. Kita ambil bininya, lakinya kita matiin. Aturan dia gak jadi janda, kan jadi janda. Karena emang lakinya mati. Saya dari dulu juga begitu kan. Kalau melihat lelaki bininya cakep, udah pengen matiin aja. Lagi saya kadang-kadang heran, perempuan cakep-cakep punya laki jelek mau baik. Atau mikir orang mau kemana-mana, kita masa cakep-cakep punya laki jelek. Ya masing-masing jodoh atau itu aturan yang kuasa. Bukan jodoh itu mah perempuan keblencong. Perempuan goblok punya laki jelek, dia cakep, mendingan dia jadi janda. Banyak namanya orang jadi janda, matang boros sifatnya makanan yang mahal. Umpama ada yang lancong, tiba kopi manis doang, kayak 50 ribu mau dibayar. Kalau jadi janda, coba kita kalau punya laki, apalagi yang kongko, yang menabuh, tiba kayak boe. Tiba kaya Aceh yang asal menabung dengan kopi balik korban dia. Iya, kata gua asal dia datang di warung utang pegang dia buat. Ya makan tahu sendiri.
emang sengaja nanamunya lemah di kopi. Jam 1 kopi. Jangan sembarangan, Kang. Diserahkan atau syukur diri sampean punya istri, enggak diserahkan. Jangan disalahkan diri aku kalau akhirnya ucus diri sampean dibetotin. Kita mah biar kayak gini gitu, Kang, betotin ucus. Kita memang enggak boleh aja lihat yang nonton, asal aja yang nonton kita betot. Iya. Kata kita kali itu ucus, bukan. Mana udah kita betot, mana bukan ucus. Asal muasal diri sampean dari mana sehingga berani mengganggu Bang Pancawala? Jangan segala nanyain asal muasal. Diserahkan atau syukur diri sampean punya istri, enggak diserahkan diri sampean dibunuh, Dewi Pergiwati dirampas pada diri aku. Nyai Dewi Pergiwati mundur dulu waktunya. Aduh, mana kita baru 3 bulan nikah, kalau apa terjadi apa-apa. Aduh, baru 3 bulan sedang resep memainnya. Pembaru sifatnya masih muda, nenek-nenek aki-aki kalau baru 3 bulan nikah menggasok-gasok. Masih sedang resepnya, asal melek mata gitu terus dah. Sedang resepnya minumin jamu. Mana rumahnya dekat musola. Begitu aja, asolatul khairun minanamu. Bangun, bangun, cuma bukan ngambil air wudhu. Mata ngeplek padahal itu waktunya sholat-sholat dulu atuh. Ini mau mulain lagi, boy. Udah pada lecek, siapa yang nyebut main lato-lato? Sida itu. Sida mau rupin orang panjang topeng. Kan emang lato-latonya udah gak bisa ngapa-ngapain. Pakai segala main lato-lato, giliran diurut sakit pinggang. Bukan waras. Buta denawa. Jangan lagi sifatnya hidupnya Bang Pancawala, kalipun gugurnya Pancawala. Siap membela istri yaitu Dewi Pergiwati. Kalau gitu diri sampai menangkap. Akan mundur nanti sinang tangkap si Pancawala. Abang Rio kuai mangap jangan sampai lolos. Nyatakan di si Pancawala. Thank you.
Jadi bukannya ilmu yang diramalin, jadi laku yang dibanyakin. Jangan lagi sifatnya di kampung orang, kampung sendiri juga pan kebanyakan lagunya mau selamat. Ayo lawan diri, aku pengen tahu. Buta dan awak jangan lari. Bagusnya melepaskan diri, aku bebaskan, aku mau lewat menuju ke negara Amarta. Gimana ini? Kelepon. Apaan? Keleh. Padahal masih udah berusaha sekuat tenaga diri saya, ginian keleh. Maret di sebelah sono yang lagi hujan di belakang rumah, keleh. Padahal mau hujan kali seger, keleh juga. Kok emang tukang keleh mah susah. Kata saya kali berantem sama musuh, mas saya keleh ke huruf, berantem sama bini ke keleh. Padahal mas siang udah ngayak kemana baik, segala nyari telur ayam, segala nyari akar pinang, keleh-keleh juga. Entah orang lagi ngerep, lagi jadi ikit itu telur ya. Mundur. Ada yang ngajarin katanya jangan pakai telur ayam, pakai telur soang yang tembuhu. Kata saya kali ngarah enak, ngarah nanti perang menang, musuh ngelam telur tembuhu orang kuat. Demondo orang tuh imunur. Bagian saya mau balik duluan ah, taruh anu ke panjir ini udah gede. Taruh nungguin ini udah gak kebagian duit saya mah. Wah, sirai. Layani baik, Ki. Ayo, pancawala, ya aku nyebut tahu kemampuan diri sampean pancawala. Daripada akhirnya jadi cilaka. Bagusnya meserahkan Dewi Pergiwati pada diri aku pancawala.
disusul ada kukuh jauh di tayamah ada kukuh angkat. Biarin mau dijaga di sini aja Nendia. Ukuran api pada di jambon, ukuran api lihat ke sedih. Di emot taman tak kering, apa di jambon bayi di mata kering. Pada di jambon. Cantik imam aturan aku dari di jambon di sisi jahit binuku siap manukna aku dari di jambon dari saya manukna. Apa nanti di jambon oh yang diserang apa kadus puluh hari aturan apa koyong anu mana kapayong pasar kecap yang bagus.
tapi tak geramu. Aturan saya pasalnya tapi dari diri telah lahir lagi dan saya nak pacarkan tapi anak panjang. Thank you.
Diserahin gak kudu capek-capek murun kita udah balik kalurusan udah rapi dasaran lelaki gak kekurang perempuan perempuan gak kekurang lelaki kalipun Dewi Pergiwati diserahin pada diri aku masih banyak janda-janda yang lain masih banyak yang parwan masih banyak yang lengong hah? Ah umpama kali diserahkan begitu aja merasa rugi diri sampean pancawala kira-kira kalau dijual berapa duit Dewi Pergiwati atau kali mau ditukar pakai emas berapa kilo mau ditukar pakai emas yang namanya orang make emas mah jarang yang make kiloan mah tuh goblok
dasar buta denawa. Jangan disamain manusia sama buta denawa, manusia sama tomboro sifatnya emas apa kiloan, tibang bini maki anting-anting setengah gram, itu si saman mah anting-anting bininya dijual. Buat kondangan. Makanya karang bininya udah gak pakai anting-anting. Pinter dia ke bininya, jangan apa itu yang lubang bekas anting-anting rapat. Bininya karang mau disindikin benang. Makanya kalau kemana-mana pakai jilbab. Itu jilbab bukan rajin ngaji, orang takut ketahuan antingnya pakai benang. Dari sononya mau malu. Mana bininya hitam, benangnya pakai benang yang merah. Mana rambutnya bule, lagunya banyak itu. Orang menyang rambutnya boleh, menyang bagaimana boleh, kita nurutin model, nurutin zaman, atau kira-kira yang pantas. Kalau memang hitam pakai rambutnya boleh, pakai gencunya yang biru. Kata dia mecak kepada almu udah kayak perempuan nyemplung di coberan. Ya bagusnya mah, biarkan pancawala balik ke negara Amarta, balik membalik, cuman bininya cetunda. Pergiwati kasin, asal pergiwati dikasin, dia bebas diri sampean, mau ngalor, mau ngidul, mau ngetan, mau ngulor. Kali pengen sinden yang paling pinggir. Katanya melengoh itu. Cuma anaknya empat lelaki dulu. Mengikut dia semua. Udah ribet. Masih makan kayak bebek. Yang nomor dua itu nyembohai. Lengoh itu di anak ketibang dua. Anaknya cuma udah gede-gede, dia mau udah ngeribet. Mana rajin nongkok. Cuma rajin dagang kutut. Rajin, emang usaha mah kudu begitu, lu usaha mah apa. Dia mah pulang nabuh mulain tutut. Penjual mana nyari di orang-orang beli. Asal balik nabung entar udah berenang di Cibadu. Ini masalah nebangnya nyepur. Masih saya memarik ke Bobule. Oke, lain ke Bobule enggak taunya. Ya itu sih, Omah. Dia rajin, cuma itu kudu miki. Kemarin Maman lagi berendam mah jadi rawat. Nyari tutut, kata dia mah kali apa itu yang nata. Begitu dibetot, bukan ditutut. Apa? Jadi ngomong teh sembarangan diri sampai. Atas dibetot gak mau copot, kata dia mah kali lintah. Gak taunya bukan lintah, man. Lama dia sebetar-betar itu di tadi emang. Jadi maksud diri sampean mau menjaga perjalanan diri aku, lewat kiri dijaga kiri, lewat kanan dijaga kanan. Bagaimana kalau mau dipaksa pada diri aku, coba-coba enggak coba kenapa tahan punya. Sampean pancawala.
Dharma Kusuma itu yang namanya Dewi Pergiwati anak Arjuna. Di baratan bangsa mah Pancawala emang ayam bangkok atuh. Sekagak-kagaknya Pandharma Kusuma biar bukan tukang berantem, ilmunya melebihi daripada dewa. Blon Bratasena, blon Arjuna, blon Nakula, blon Sedewa. Waduh. Orang berpengaruh kalau kata Acep bukan orang kaleng-kaleng. Ya Cep. Cep. Ya Cep. Iya Edi. Mau ditiup, mau dibuang, asal lakinya dibuang, ya bininya ninggal nyomot. Ya man, ninggal bopong. Pantesnya malam-malam begini kita bopong perempuan. Hangat, hangat. Ya orang-orang ngebelain perempuan, kita jangan setengah-setengah, man. Ini mah kadang-kadang ngebelain perempuan baru motornya kegade udah ngomong di mana-mana. Udah wajar yang namanya lelaki mah korban buat perempuan. Perempuan kalau nggak numpang lelaki mau numpang mas apa coba? Tibang baru ngejajanin baso pengennya mah tidur udah nyampur. Tibang baru lebaran bawain daging setengah kilo pengen nikah. Enggak sembarangan itu. Aku punya ajian angin topan mah. Mau ditiup pada angin topan. Madragene meramalkan dia punya ajian angin topan. Jinanda kuma pradap kia kuma tak aji. Jinanda kuma pradap kia kuma tak aji. Ajian angin topan.